Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang berhimpun dari berbagai lembaga adat, ormas, OKP, LSM, dan paguyuban yang terhimpun di dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional MODN, menyatakan sikap sebagai berikut. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana, Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang berhimpun dari berbagai lembaga adat, ormas, OKP, LSM, dan paguyuban yang terhimpun di dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional MODN, menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Iti Mulyadi CS yang dengan terang-terangan telah menghina, melecehkan, dan mengucapkan kata-kata ujaran kebencian terhadap harkat dan martabat adat Kalimantan. Meminta kepada Bapak Kapolri segera mengusut tuntas dan menangkap Edi Mulyadi CS